Bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Gibran meminta semua pihak untuk menunggu putusan resmi MKMK. Putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi rencananya akan dibacakan pada Selasa besok. Namun Gibran tetap memilih menanti dan meminta semua pihak untuk menunggu apa putusan MKMK. Mempengaruhi pencalonan jenengan. Jadi tunggu aja keputusannya, nggih. Makasih.